tertarik terus sering tanya terus dia juga mau belajar. Tapi yang juara lomba internasional itu gimana dulu? Pas kapan lombanya? Lombanya itu kan secara virtual, selama satu tahun setelah sayangnya. Nah, dia di 2021 itu sudah juara 3. Jadi banyak diberi support loh dari Bung Astra, Lili sama Bu Yeni. Nono, kamu harus bisa juara 1. 2021 saja kamu mulai belajar itu kan dari bulan Oktober, kamu juara 3. Nah, di 2022 ini kamu harus juara 1. Seperti itu, jadi banyak yang selalu kasih dia support, jadi dia usaha. Dengan bisa sampai kelas kan mungkin belajarnya jelas sih setiap hari dia 2 jam sekali atau malam juga belajar pagi belajar atau gimana sih pola belajarnya, kalau belajarnya itu kan memang tidak dipaksakan, anak-anak itu kan memang kalau mau bisa harus diarahkan dari hati, kalau terlalu memaksakan kan dia tertekan. Kalau setelah tertekan itu kan sudah pasti ada kebencian di hati anak, dia tidak tulus untuk mau belajar. Yang kita orang tua arahkan bagaimana caranya dia tahu lewat nasihat. Dan yang pertama itu yang diajarkan Nono, kami ajarkan dia, maaf Nono itu kebetulan kita daerah kita Pancasila kan, kebetulan Nono itu Kristen. Jadi ini sekalian pesan saya buat orang tua, mungkin lebih dibimbing karakter dan rohaninya dulu. Setelah itu baru diajarkan kedisiplinan. Tapi kalau ibadah sama pengenalan ibadahnya kurang, anak-anak itu susah dibimbing. Setelah itu baru dikasih tahu toh, kalau dia sudah mengenal. Setelah itu setelah dia disiplin baru dia tahu. Jadi ini tuh sudah mendarah daging dalam hatinya. Dan kan selalu bilang, Nono, kamu tuh harus korban. Harus jujur dengan diri sendiri, baru bisa jadi baik. Jadi kalau malas, ya bilang malas. Kalau kerja, ya kerja. Berarti nggak dipaksakan belajarnya ya? Tinggal kita orang tua tuntun dia. Harus belajar, kan demi masa depan kamu. Tante, untuk Nono kan akhirnya menjadi atensi publik. Gimana respon dari keluarga? Terus Nono sendiri sudah tahu belum sih jadi atensi publik? Kalau saya sebagai orang tua sih, untuk saya tuh untuk mengenal viral atau terkenal itu sebenarnya saya sendiri tidak pernah bilang ke dia, sampai sini baru dia tahu. Namanya dia masih anak-anak. Belum merasa kalau terkenal gitu. Dia biasa saja karena saya sebagai orang tua kan saya tidak pernah bilang ke dia, Nono kamu itu sudah viral, sudah terkenal. Kalau saya kan basicnya guru. Kalau sampai saya bilang seperti itu berarti tujuannya di konsumsi publik toh. Seolah-olah saya mau buat dia jadi artis. Seperti yang sekarang itu saya jujur saya kecewa lihat-lihat yang selalu bandingkan Nono sama si siapa itu? Fajar Setio. Iya, iya. Saya sampai sini baru tahu. Ya. Sebenarnya itu kan tidak etis. Ya. Ya. Minta maaf ya. Kan dia itu kan orang seni. Kalau si Nono ini kan ke pendidikan. Jadi saya tuh lebih bersyukur kalau Nono itu bisa menjadi contoh yang baik. Sekalipun dia itu belum sempurna. Dia baru 7 tahun, seperti itu. Jadi mohon maaf ya, kalau bisa jangan dibanding-bandingkan lah. Cita-citanya Nono sendiri apa nih Tante? Keinginan. Dia tuh kepingin jadi tentara, tapi idolanya tuh siapa? Elon Musk ya? Oh Elon Musk. Dia suka sekali sama Elon Musk karena di wilayah kami itu kan transportasi mungkin kurang apa. Jadi ketika orang kasih kenalkan dia sama Elon Musk, dia kepingin seperti itu biar daerahnya maju. Tapi dia emang hobi main bola juga apa gimana? Oh dia hobi, dia suka Ronaldo. Oh suka Ronaldo. Tante mungkin tante, terakhir Raffi tadi ngasih bantuan 10 juta buat pendidikan. Saya juga terima kasih sekali ya buat artis-artis yang kita makan tidak kenal mereka. Mungkin yang pertama Luna Maya. Terima kasih sama Luna Maya. Kemarin itu kasih Nono 5 juta buat pendidikan semua. Hari ini siapa? Masih berapa? 10 juta untuk ditabungkan pendidikan Nono. Itu apa Nono toh? Pendidikan Nono toh bukan untuk saya pakai senang-senang belanja. Saya tidak biasa hobi belanja. Ada kalau